Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik di Scrider Channel. Hai, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya teman-teman. Amin. Nah, di video kali ini kita akan mengkomparasi perbedaan antara Yamaha R15 V3 dengan Yamaha R15 V4 nih teman-teman. Nah, apa saja sih perbedaan dari kedua motor ini? Without any further ado, langsung aja kita bahas perbedaan yang pertama nih teman-teman. Untuk perbedaan yang pertama yang terlihat dari motor ini, dia terletak pada bagian sini nih. Di sini udah ada lampu LED di bagian tengah, dan di sini dia juga menggunakan LED yang lebih sipit ya teman-teman. Wah, sedangkan untuk Yamaha R15 V3 di sini nggak ada bolongan, tapi ini nggak ada bolongannya di dalam ya, dan di sini lampunya juga masih ya sipit tapi masih lebar nih dibandingkan R15 V4. Untuk perbedaan selanjutnya terletak pada bagian sini. Nah, di sini kisi-kisinya dia udah pindah ke atas nih, teman-teman. Sedangkan untuk Yamaha R15 V3 dia bagian sini, dan dia ini menurut saya ini lebih sporty dibandingkan R15 V4 ya. Itu dia lurus aja garisnya, sedangkan di V3 ini dia berbentuk V gitu nih, teman-teman. Lebih sporty dan gagal lah di V3 ini. Untuk perbedaan selanjutnya nih teman-teman. Nah, di bagian body dia lebih rigid dan lebih padat nih. Di sini celahnya juga diminimalisir, jadi mesinnya nggak kelihatan nih atau nggak terekspos seperti Yamaha R15 V3 ini nih. Dia masih menggunakan jaring-jaring dan mesinnya masih kelihatan itu. Kesannya kopong gitu nih teman-teman. Nah, perbedaan selanjutnya bagian mana ya? Ini untuk bagian rem ini kita lihat dulu ya. Katanya sih ada perbedaan nih di sektor pengereman desainnya. Mungkin untuk R15M aja kali ya. Ini kelihatannya masih sama sih. Dan di bagian cover ya ada perbedaan di situ, tapi ya perbedaannya nggak signifikan nih teman-teman. Dan ini dia lampu sennya, sayang sekali masih bohlam ya untuk V4 dan V3, dan di sini juga peletakan spionnya masih di bagian jidat motor. Jadi ini masih sama nih cuy. Bannya juga sama untuk profilnya, dan di bagian sini fender depan ini juga ya sekilas sama ya teman-teman. Ini dia. Apalagi ya, perbedaan selanjutnya tentunya terletak pada di triple clamp dan dashboard R15 V3 antara dengan V4 nih. Ini dia masih ya untuk desainnya nggak sesporty dengan V4 ya. Ini V4 udah kayak ala-ala moge gitu, Yamaha R1 dan R7, dan ini R15 masih standaran aja. Dan di sini menurut saya bagian tangki V4 ini lebih kecil dibandingkan V3. Ini V3 keker banget. Menurut saya sih karena yang V3 ya teman-teman, bandingkan V4 ini. Dan di sektor ini juga ada perbedaan nih. Bagian ini ada lekukan, sedangkan di V4 diminimalisir nih lekukannya. Untuk lampunya masih sama ya teman-teman. Nih, jadi kalau dari belakang sekilas motor ini masih mirip.
Selanjutnya, ini perbedaannya terletak pada knalpotnya nih, teman-teman. Untuk sektor knalpotnya di R15 V4, dia covernya ada coakan di sini. Jadi kesannya rada mana ya? Ini ada keluar dikit. Menurut saya sih masih kerenan V3 ya. Dia itu bentuknya nyatu sama knalpotnya, itu cover. Nah, di sini juga tentunya udah pakai quick shifter ya di bagian transmisi V4. Sedangkan di V3 belum ada quick shifternya. Wah, ini ada XSR noh. Nanti kita review juga nih, cuy. Nah, apa lagi ya? Di sini tentunya ini udah Y-Connect V4. V3-nya belum menggunakan fitur Y-Connect ya. Ini pengereman masih sama ya, menggunakan cakram. Profil ban juga masih sama nih, teman-teman. Kesimpulan yang bisa kita ambil ialah untuk Yamaha V4 ini dari sektor desain dan teknologi jauh lebih baik dibandingkan dengan V3 ya, teman-teman. Walaupun di bagian sektor desain sih di Yamaha R15 V3 sih ini masih oke nih, teman-teman. Oke, itu aja sih dari saya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan subscribe channel ini. I'll see you in the next video. Bye!